Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan dari pembahasan tentang hak harta, tentang hak harta. Satu hak lagi insyaallah kita bacakan dalam kesempatan yang mulia ini. Kita masih dalam pelajaran yang ke-27 dari hakul mal. Tetapi sebelum masuk kepada hak yang ketiga, siapa yang ingat dua hak sebelumnya? Hak harta. Siapa yang ingat? Jadi hak harta insya Allah ada tiga, kita sebutkan. Satu, dua, tiga insya Allah kita akan bahas. Siapa yang ingat? Yang pertama? Ya? Ya? Yang pertama, ya, mencari harta dari yang halal sahih. Yang kedua, mengeluarkan zakatnya. Ya. Jadi, hak yang pertama, kita cari harta dari usaha yang halal dan menginfakkannya pun, membelanjakannya pun di dalam hal yang bisa mendatangkan ridha Allah. Karena ini akan ditanya di yaumil qiyamah. Jadi kaki kita enggak akan bergeser kecuali akan ditanya empat masalah, di antara masalah ini tentang harta kita. Dari mana kita dapat? Kemana dibelanjakan? Kemudian apabila seseorang memiliki harta yang sudah sampai nisab, nah ini hak yang kedua, wajib dibelanjakan. Wajib dibelanjakan. Ya. Kita masuk ke hak yang ketiga. maksudnya wajib dizakatkan. Hak yang ketiga, wa min haqqil mali ala sahibihi an yutajira bihi ma Allah. Jadi hak yang ketiga ini kata penulis adalah hendaknya seseorang melakukan tijarah. Melakukan tijarah, berniaga bersama Allah dengan hartanya ini. Ya. Di dalam surat Saf ayat yang ke-10 dan ke-11 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian
kepada sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa itu? Allah jelaskan, tu'minuna billahi wa rasulihi. Hendaknya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad di jalan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu lebih baik untuk kalian apabila kalian mengetahui. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini berkata bi amwalikum, berjihad dengan harta kalian. Ini salah satu bentuk tijarah, perniagaan. Berjihad dengan harta. Kemudian ikhwati fillah, di dalam surat Fatir ayat yang ke-29, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan karunia yang besar, Allah akan ampuni, adalah mereka suka membaca kitab Allah, menegakkan sholat, dan yang ketiga membelanjakan harta mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, menegakkan sholat, dan menafkahkan, membelanjakan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka, atau yang kami berikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, Allah katakan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharap perniagaan dari Allah yang tidak pernah merugi. Jadi orang yang mengharap perniagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang perniagaan itu tidak pernah merugi, di antara sifatnya adalah menafkahkan rizki mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perniagaan ikhwati fillah rahimakumullah, di atas muka bumi ini siapapun orangnya yang berniaga, dia siap untung dan siap rugi. Sebagaimana dia senang mendapatkan keuntungan, dia pun harus siap rugi. Ini sesuatu yang wajar dalam perniagaan di atas muka bumi ini. Semakin modalnya lebih besar, semakin siap rugi besar. Ini perniagaan di atas muka bumi ini. Tetapi ada perniagaan di sana yang tidak pernah merugi. Kita belanjakan sedikit, pahalanya sangat-sangat besar. Keuntungannya sangat-sangat besar. Yani perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala? Caranya kata ulama di sini ada singkat, adalah dengan membelanjakan harta di jalan Allah, menafkahkannya di jalan Allah, dan dengan bersedekah kepada fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 dan ke-11, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa akum minas salihin. Infakkanlah, kata Allah, sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian pada salah satu di antara kalian. Kemudian dia berkata, wahai Rabbku, sekiranya engkau tangguhkan aku dalam waktu yang dekat, sebentar saja, tangguhkan aku. Ini Allah gambarkan bagaimana kematian seseorang. Semua kita akan menyesal
Orang yang jahat menyesal karena enggak berbuat baik. Orang yang baik menyesal kenapa enggak memenuhi hari-harinya dengan kebaikan dan kebaikan. Ya. Fa asaddaqu wa akum minas salihin. Sehingga aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, kata Allah. Tentunya kata Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menangguhkan suatu jiwa apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis qudsi Rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Allah menyeru kita semua. Kata Allah, ya ibna Adam, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, unfik alaika, berinfaklah, niscaya aku akan menggantinya. Artinya aku akan berinfak untukmu. Subhanallah. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang sahih di dalam riwayat Bukhari, tentunya Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam memberikan motivasi kepada umatnya untuk berinfak. Kita lihat Rasul bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian, kata Rasul, ini Rasul SAW menyampaikan hadis ini supaya para sahabat berpikir dan kita pun mesti berpikir. Kata Rasul SAW, siapa di antara kalian yang harta pewarisnya itu lebih dicintai olehnya daripada hartanya sendiri? Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilaihi min mali warisihi. Wahai Rasulullah, tidak ada satupun di antara kami yang lebih mencintai harta pewarisnya daripada hartanya. Ini para sahabat jawab seperti itu. Semua kita mencintai hartanya sendiri. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa innama lahuma qaddam. Sesungguhnya hartanya, harta seseorang itu, kata Rasulullah SAW, ma qaddam, yang dia infakkan untuk Rabbnya, itu baru hartanya sendiri. Wa malu warithihi ma akhar, dan harta pewarisnya adalah yang dia tinggalkan, yang dia akhirkan. Jadi ikhwati fillah, siapapun orangnya yang punya harta, itu ada dua kemungkinan kata Syekh Utsaimin, kata ulama. Harta itu bisa meninggalkan dia, atau dia meninggalkan harta tersebut. Dan tentunya bukan jadi miliknya. Ada orang punya harta, hilang. Ada orang punya harta, kebakaran. Ada orang punya duit, dicopet orang. Dan seterusnya. Hartanya meninggalkannya. Atau dia meninggalkan harta itu, dia meninggal. Hartanya buat siapa? Ahli warisnya. Rasulullah SAW ini mengingatkan kita bahwa harta kita yang hakiki adalah yang kita infakkan. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kalian akan hancur binasa, dan apa yang untuk Allah Subhanahu wa taala akan kekal. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam menghabarkan kepada kita setiap hari ada dua malaikat. Kata Rasul, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani. Tidaklah dari hari atau setiap harinya, melainkan di pagi hari
Jadi hamba di, jadi hamba-hamba di pagi hari itu, di setiap harinya, kata Rasulullah SAW, tidaklah melainkan ada dua malaikat yang turun, yanzilan, dari atas turun ke bumi. Salah satunya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khulafa, ya Allah, gantilah, berikanlah oleh engkau ya Allah pengganti dari orang yang berinfak. Yang lain kata Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah rusak, artinya talaf, talaf ini hancurkan, rusak, binasakan orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang memegang hartanya, enggak mau infak. Nah, di pagi hari ini kita tinggal milih, milih doa dari dua malaikat itu, milih doa yang baik atau milih doa yang buruk. Dengan cara bagaimana? Berusaha bersedekah. Jangan nunggu besar atau jangan nunggu kaya, semampu kita. Sedekah. Infak. Apakah untuk anak yatim piatu? Apakah untuk orang yang tidak mampu, orang miskin, yang sakit? Apakah untuk janda? Apakah untuk orang yang membutuhkan apa saja, belum makan, ya, dan seterusnya. Orang yang menginfakkan hartanya didoakan oleh malaikat, dan doanya malaikat manjur, akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya banyak di antara kita yang kurang keyakinannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah beliau memberikan mukaddimah yang panjang, karena memang sebutkan banyak ayat dan hadis, tapi saya mengambilkan beberapa saja. Beliau memberikan beberapa contoh, contoh yang sangat indah dari contoh para sahabat Rasulullah SAW. Kita lihat tentang infaknya Umar dan Abu Bakar Siddiq, berlomba-lomba dalam berinfak. Suatu saat dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, yaqulu Umar, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman an natasaddaqa fawafaqa dhalika malan indi. Fakultu al-yawma asbiku Aba Bakrin. Faji'tu bi nisfi mali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abqaita li ahlika? Fakultu mithlahu. Kita lihat ikhwati fillah, Umar suatu saat berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kita semua para sahabat untuk bersedekah. Dan singkatnya, beliau berkata, hari ini saya akan mendahului Abu Bakar. Saya akan kalahkan Abu Bakar Siddiq. Maka kata Umar, saya pun membawa setengah hartaku. Subhanallah, setengah hartaku. Ya, hebat sekali. Setengah hartaku dia bawa. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma abqaita li ahlik?" Wahai Umar, apa yang Anda sisakan untuk keluarga Anda? Kata Umar, "Faqultu mithlahu." Sepertinya ya Rasul. Umar radhiyallahu an menyangka bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq, bawa harta yang besar. Ya. Kalau punya 10 miliar, 5 miliar dikasih buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau punya 500 juta, 250 juta buat infak fisabilillah. Beliau menyangka hari ini bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya subhanallah, kita lihat. Wata Abu Bakrin bi kulli ma indah. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu an datang membawa semua hartanya. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik? Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, ma abqaita li ahlik? Apa yang Anda sisakan untuk keluarga Anda?
Qala abqaitu lahum Allah wa rasulah. Beliau berkata, aku tinggalkan atau aku sisakan untuk mereka hanya Allah dan Rasulnya saja. Subhanallah. Tidak bawa tidak ada sisanya. Beliau bawa semua. Ya. Qultu, maka Umar berkata, la usbikuka ila syai'in abada. Kata Umar mengakui, wahai Abu Bakar, saya enggak bisa menandingi Anda. Tidak bisa mendahului Anda dalam banyak hal, dalam semua hal, abada selamanya. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lihat bagaimana infaknya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah. Ya. Abu Bakar Siddiq dan Umar. Maka bagaimana sahabat yang mulia ini dicela oleh orang-orang yang datang setelahnya dari orang-orang yang sesat? Bagaimana perjuangan mereka membela agama Islam? Ya. Kita lihat berikutnya, contoh berikutnya adalah bagaimana infak sahabat yang lain. Infaknya Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu an. Ya. Beliau pernah menginfakkan sesuatu yang sangat beliau cintai dari hartanya. Subhanallah. Apa yang beliau infakkan dari harta yang sangat dia cintai? Siapa yang tahu? Yang tahu anak kasih hadiah Al-Quran. Siapa yang ingat? Hartanya Abu Talha Al-Ansari yang paling dicintai. Bekasnya masih kita lihat. Bekasnya masih bisa lihat. Antum datang ke Masjid Nabawi, kalau enggak salah pintu Fahad. Masuk sebentar, lihat karpet dibuka ada bekasnya. Ya? Apa? Kurma bukan? Iya. Iya. Saya dia di kebunnya dia. Tapi yang tepatnya apa? Kalau yang kebun itu nanti saya ceritakan yang lainnya. Yakni Abu Dahda. Ya? Silakan. Dengan taklim bertanya supaya diingat selalu kan? Ya. Ini cara ya, tadi sore Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala bertanya, di antara taklim caranya bertanya dulu supaya diingat. Siapa yang ingat? Apa harta apa yang paling dicintai oleh Abu Talha Al-Ansari yang beliau infakkan? Ya, yang bisa Anda hadiah Quran. Ya? Apa? Ada apa? Mata air sahih, sumur. Ada sumur, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Fadal. Kalau manfaat badan. Sumur. Namanya apa? Biruha. Atau Bayruha. Biruha. Sumur, ada bekasnya. Antum kalau masuk Masjid Nabawi di pintu kalau enggak salah Malik Fahad, itu ada bekasnya. Tidaklah, tidak jauh dari pintu. Tidak jauh dari pintu. Pintu laki-laki. Iya. Yeah. Lihat Anas radhiyallahu an dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim mengisahkan tentang kisah ini. Beliau berkata, "Kana Abu Talha aktsara al-ansari bil madinati malan min nakhl." Ya. Abu Talha, kata Anas bin Malik, adalah sahabat dari kalangan kaum Ansar yang punya banyak harta. Paling banyak hartanya, kebun kurmanya. Ya. Wa kana ahabba amwalihi ilaihi biruha. Ah, lihat. Sesuatu yang paling dia cintai, yang paling dia senangi dari hartanya yang disebut dengan biruha. Sumur di kebunnya. Nah, itu. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Dia berada di hadapan
masjid, di depan masjid. Sekarang sudah perluasan, sudah masuk. Masuk masjid ke dalam. Ya. Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib atau tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke situ. Ya, kemudian minum dari airnya. Subhanallah. Yang enak. Yaqulu Anas, Anas berkata radhiyallahu an. Falamma unzilat hadhihi al-ayatu lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa in ahabba amwali ilayya biruha wa innaha sadaqatun lillahi arju birraha wa dhakhraha indallah. Subhanallah. Kata Anas bin Malik, ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, surat Ali Imran, tidaklah kalian mendapatkan albir sampai kalian menginfakkan harta yang kalian sukai. Maka Abu Talha bangkit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bayruha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, innaha sadaqatun lillah. Wahai Rasulullah, ini sedekah untuk Allah. Dia sedekahkan untuk Allah. Arju birraha wa dhakhraha indallah. Aku berharap kebaikannya dan harta penyimpanan ini di sisi Allah kelak. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Wahai Rasulullah, letakkan dia, wahai Rasulullah, sesuai dengan apa yang Allah tampakkan kepada Anda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata, bakhin dzalika malun rabih. Itu adalah harta yang menguntungkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dzalika malun rabih, kata Rasul, itu adalah harta yang menguntungkan. Wa qad sami'tu ma qulta, aku telah mendengar apa yang kau katakan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, aku berpendapat kau berikan kepada kerabat-kerabat Anda. Maka Abu Talha Al-Ansari membagikan harta tersebut buat kerabat-kerabat beliau dan anak-anak dari pamannya. Ada kisah lain selain Abu Talha. Tadi Abu Talha. Sekarang Abu Dahda, subhanallah ikhwana fillah, Abu Dahda Al-Ansari, dia membeli pohon kurma dengan kebunnya. Ya, Abu Dahda. Jadi ceritanya ada anak yatim, ya, seperti tinggal bapaknya, dia bangun dinding. Kemudian dindingnya itu terhalang sama satu pohon kurma atau sama pohon kurma milik seseorang. Dan dia minta kepada orang tersebut untuk memberikannya. Dan tidak mau. Nah, dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, inna li fulan nakhlah. Wahai Rasulullah, fulan memiliki apa? Pohon kurma. Saya ingin meluruskan tembokku, kata anak ini atau apa? Sahabat ini. Maaf, kata sahabat ini. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "A'tiha iyyahu bi nakhlatin fil jannah." Berikanlah untuknya. Nanti diganti dengan pohon kurma di surga. Tetapi apa? Fa'aba, dia enggan, enggak mau. Fa'atahu Abu Dahda, maka Abu Dahda datang dan berkata kepada orang tersebut yang enggak mau, bi'ni nakhlatak biha'iti. Subhanallah. Jualah pohon kurma itu yang saya akan tebus dengan kebunku. Satu pohon kurma ditebus dengan kebun. Subhanallah. Abu Dahda tahu bagaimana nanti di surga. Lihat janji Rasulullah SAW.
Maka ikhwati fillah, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ibta'tun nakhla." "Wahai Rasulullah, saya sudah membeli pohon kurma itu dengan kebunku." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, kata beliau, "Berapa banyak pohon kurma yang dinikmati oleh Abu Darda di surga?" Rasul bersabda berulang-ulang. Jadi Abu Darda akan menikmati pohon kurma di surga. Ya, subhanallah. Ya, emperan surga aja sudah nikmat. Ya. Gimana di surganya? Dan jauh-jauh belum masuk surga sudah mencium bau harumnya. Subhanallah. Abu Darda itu dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, dia menikmati itu. Dan itu yang diyakini oleh Abu Darda. Kemudian lebih hebatnya lagi, subhanallah, kisah ini, dia pulang mendatangi istrinya. Dia berkata, "Ya Ummu Darda, ukhruji minal haid." "Wahai Ummu Darda, keluarlah sekarang dari kebun kita." "Fa inni bi'tuhu bi nakhlatin fil jannah." "Wahai Ummu Darda, saya telah jual untuk membeli pohon kurma di surga." Ini kata Abu Darda kepada Ummu Darda. Kita lihat, kita tahu enggak bagaimana jawaban dari Ummu Darda? Ya. Jawaban dari sahabiyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Ribhul bai' ya Abu Darda." Perniagaan yang sangat-sangat menguntungkan, wahai Abu Darda. Ah, subhanallah, ya. Beda dengan sebagian, bukan semuanya, sebagian wanita-wanita zaman sekarang. Ya, bisa mencak-mencak, bisa marah-marah. "Kamu, wahai suamiku, enggak bilang-bilang dulu sama saya. Harusnya diskusi dulu, musyawarah dulu. Ya, enak saja jual-jual." Kan gitu. "Gratis lagi buat orang." Ah, itu. Ya, subhanallah. Lihat wanita-wanita kaum salaf luar biasa, ikhwati fillah. Wanita kaum salaf lebih baik lapar, ya, daripada makan hal yang haram. Dan sedekahnya luar biasa. Ketika Rasul SAW menghabarkan banyak apa namanya wanita yang masuk neraka, dan Rasul SAW sedekah, antingnya, gelang-gelangnya yang emas dilemparkan, diberikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diambil langsung. Subhanallah. Ya. Ini wanita-wanita kaum salaf, dan mudah-mudahan, ya, wanita-wanita muslimah bisa mengikuti wanita-wanita salaf. Generasi yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi yang paling baik. Subhanallah. Di antara mereka, ya, jangankan begini, makan mereka seperti yang saya katakan, ikhwati fillah, banyak kebaikan. Enggak mementingkan harta. Kaum salaf, wanita kaum salaf tidak mikir, tidak bangga-bangga dengan harta dunia, tidak. Tidak melihat juga dompet-dompet suami yang tebal, enggak. Enggak. Ya. Jadi kalau ada yang lamar, dompetnya tebal enggak? Ah, enggak. Jangan. Lihat wanita salaf, tidak bangga dengan dompet dari suaminya yang tebal. Jumlah minimal atau nominal duitnya yang ada di ATM, tidak. Dan mereka berani berkata, "Wahai suamiku, lebih baik saya miskin, lapar, daripada kau beri makan aku dengan sesuatu yang haram." Mereka tahu sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, di mana Rasul berkata, "Kullu lahmin nabata an suhtin fannaru awla bihi." Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram lebih pantas untuk dilahap dengan api neraka, wal'iyadu billah. Ada pembahasan yang sangat bagus, tetapi waktunya sudah masuk isya, ikhwan fillah, ya. Kita tunda, insyaallah kita lanjutkan tentang kebaikan apa saja
yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bersedekah ini sangat-sangat bagus sekali, supaya kita ada semangat untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan walaupun dengan sesuatu yang kita anggap ringan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.